kali ini kita akan masuk Batu Sekretsu di wilayah Jatim Park 2, Batu Malang. Let's go! Sebelum masuk, kita antri beli tiket dulu. Nah, ini dia harga tiketnya. Karena masih dalam masa pandemi, kita wajib mengisi surat pernyataan kesehatan. Sekarang kita siap berjelajah di Batu Sekretsu. Ikuti protokol kesehatan sebelum masuk, dicek suhu dulu. Cuci tangan dulu ya, di sini sudah tersedia tempat buat cuci tangan. Masuk ke dalam, kita disambut oleh tikus raksasa. Ini dia tikusnya. Wah, lagi makan. Ada juga yang lagi berendam dalam sini nih. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan loh. Beratnya kisaran 5-10 kilo. Dan jika mengandung, itu bisa menghasilkan anak sampai 11 anak. Kalau ini adalah monyet yang berasal dari Amerika. Namanya squirrel monkey. Ini jenis omnivora yang makannya pisang dan binatang kecil. Tapi bahaya loh, jangan dekat-dekat juga kesini, karena termasuk hewan yang mengancam bagi manusia. Yuk kita lihat iguana yang lagi berjemur. Nah, iguana ini berasal dari Amerika juga, dan di sini mereka lagi berjemur. Setelah iguana ada nasua. Nasua ini binatang yang memakan buah dan binatang kecil. Beratnya sekitar 2-7 kilo. Kalau yang ini monyet yang berasal dari Afrika Barat.
Sedangkan yang ini adalah kabus Apella, asalnya dari Amerika. Kalau yang ini monyet dari Brasil, yang beratnya 400-500 gram, dengan masa hidup 20 tahun. Yang ini monyet dari Afrika, ekornya lebih panjang dan termasuk jenis herbivora, yaitu pemakan buah dan umbi. Yang ini Saguinus midas, monyet yang berasal dari Amerika. Beratnya 200 hingga 900 gram. Kalau yang ini berasal dari Brasil Timur. Yang ini juga berasal dari Amerika, namanya Saguinus oedipus. Beratnya berada di kisaran 200 hingga 900 gram. Dan ini adalah monyet terkecil di dunia. Beratnya hanya 100 gram. Berasal dari Amerika Selatan. Yang ini adalah Mona Monkey dari Afrika yang masa hidupnya 23-30 tahun. Sedangkan yang ini adalah monyet pemakan buah, serangga, bunga, daun, dan getah pohon. Masa hidupnya 28 tahun. Di sini ada kura-kura dengan berat mencapai 105 kg dan masa usia hingga 70 tahun. Di rute berikutnya ada situ tanga yang berasal dari Afrika. Nah, di sini ada musang Jawa yang lagi bermain di atas ya.
monyet kolobus yang hidup berkelompok untuk melindungi wilayah mereka dari serangan ancaman musuh. Giant anteater adalah hewan pemakan semut dan rayap, berasal dari Amerika Selatan dengan berat sampai 4 kilo. Jadi, anteater ini memakan semut melalui corong yang merupakan mulutnya agar memudahkan untuk memakan atau memangsa semut ataupun rayap. Dan ini adalah rakon dari Amerika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.